bertemu dan kembali lagi bersama dengan Lindro. Gimana, kangen gak? Jadi guys, Lindro itu main game gitu. Terus bayangan Lindro itu tiba-tiba muncul di dalam handphone Lindro. Lindro mikir, kenapa dia malah jadi mikirin Loli gitu. Cuman namanya masih kepikiran. Terus Lindro dapat bingkisan dari Loli. Terus dia bilang, apa ini sih Loli ngirim bingkisan segala gitu dan gak dilihat atau gak diapa-apain sama Lindro, langsung dibuang gitu bingkisan dari Lolinya, dibuang ke tong sampah. Terus Lindro penasaran sekaligus kepikiran, terus dia ambil gitu buat lihat apa sih isinya. Dan ternyata isinya itu dalgona candy. Terus ada surat permintaan maaf dari Loli buat Lindro. Loli tulis kalau dia itu benar-benar minta maaf. Dia nggak tenang kalau Lindro itu belum mau maafin Loli. Loli juga berharap itu dia sama Lindro bisa deket lagi kayak dulu. Please gitu tulis Loli. Terus Lindro mikir juga gitu, udah banyak banget yang Loli lakuin buat Lindro. Lindro mikirin Loli juga gitu. Dan di sekolah mereka ketemu. Lindro bilang makasih itu dalgona candy-nya enak banget, gue suka banget, kata Lindro. Dia muji dalgona candy dari Loli. Loli seneng banget gitu, dalgona candy-nya dibilang enak sama Lindro. Dia seneng banget. Semoga ini menjadi awal yang baik lagi untuk mereka ya. Oke guys, kita doakan saja ya. Bye.